Guys, hari ni nak tunjuk macam mana kita nak cas ni, yang ni, semua ni. Ni masuk apa? Masuk apa dia? Ni semua ni dia bateri habis. Tapi dia punya ni banyak lagi, tengok eh. Macam mana isap eh? Tengok kat lampu tu. Ni okey lagi ada. Dia ada berkelip-kelip kat lampu. Okey, macam mana kita nak buat dia? Okey. Tu, mari ikutlah ke bawah. Okey, tunjuk. Tunjuk sini ah. Mula-mula pegang ni, pegang ni. Sama-sama macam press motor. Preng preng preng. Pulas sikit, pulas sikit kena okay, kat atas. Apa eh? Jelas eh? Okey. Dah tarik. Hati-hati ya, jangan bagi putus. Okey. Buat tarik macam ni ya. Sambil ini tumpang ke ibu jari, ke ibu jari. Tolak ni ke atas. Tolak ni ke atas. Okey. Gam dia tercabut ya. Gam dia duduk kat bawah ni. Tapi tak apa, biar je. So, tunggu buat sikit. Kita pakai charger yang dah buat. Ni charger ni. Masuk kepala dulu. Kita pakai charger yang dah buat. Dalam ni ada 4 wire, 2 potong, 1 merah, 1 hitam. Lepas tu saya tambah dengan klip ni lah. Klip gigi buaya ni. Okay. Lepas kita cabut tadi, kita buka kasi kit plastik protection dia ni. Okay. Sikit, naik ke atas. Supaya senang sempit. Merah dengan merah eh. Merah dengan merah. Okay. Hitam dengan hitam. Oh, dia pusing-pusing tu yang susah tu. Tak apa, buka dulu pelapik ni. Hitam dengan hitam. Okay. Masukkan balik lah. Cover. Lepas tu, kita masuk. Dapat top, pilihlah yang mana okey. Dan on. Biarkan selama 10 minit. 10 minit lah lebih kurang. Sekarang ni pukul 9, 9:10. Kita sambung balik. Few moments later. Sekali. Okay. Kita kena buka penutup ni. Kita buka penutup ni pakai screwdriver. Screwdriver ni buka lah. Tak. Tengok dalam tu agak-agak. Dia ada dua tempat tau, dua spot. Satu spot yang belah sini, satu spot belah sini. Belah sini ni yang ada lubang ni lah. Kita jangan ketuk sini, kita ketuk belah lubang kecil ni je. Okay. Kita tala kemari. Tala kemari. Pelan-pelan eh. Okay, jatuh. Dah terbuka. Okay, kita ketuk je sebelah sini. Yang ketuk sebelah sini nanti dia punya tempat ni rosak. Jadi ketuk sebelah sini eh. Okay, bila dah buka. Apa kita buat? Kita off lah dulu. Kita off, pastikan selamat. Tak ada charge apa, neutral ke apa ke, tak ada. Kita cabut. Cabut laptop, kita buka. Okay. Ha, bateri ni ada rasa suam-suam sikit. Macam mana nak masukkan dia? Jangan masuk balik pula. Ni kan ada logo atas, bawah, pro bawah-bawah kan. Kalau kita masuk sini, terbalik boleh juga. Tapi elok kita ikut macam yang asal lah. Yang asal macam ni kan. Masukkan. Masukkan tu semua. Sampai ke bawah ni. Okay. Pegang gini. Dia ni. Masukkan ke sini. Masukkan ke sini. Tekan pelan-pelan. Jangan ada wayar putus tau. Dia ni masukkan balik. Masukkan balik. Okay. Dah masuk. Dah masuk tu. Dia punya pelapik ni kena pasang balik. Pelapik ni yang lembab ni belah atas, yang kering ni belah bawah. Masuk balik lah. Okay. Masuk. Tekan. Okay. Siap. Bila siap macam ni, boleh try lah. Tadi sudut pertama lampu dah boleh kelihatan. So sekarang saya akan buat sudut kedua, ketiga, keempat dan seterusnya sampai habis. Tak ada klik-klik kan?
Maknanya bateri dah charge. Okey. Ikut kajian saya 10 minit sudah siap untuk kita charge balik sampai habis dia punya ni. Kalau tak habis juga charge baliklah, tu jelah. Okey, terima kasih. Selamat mencuba. Oh my.